ikut nemenin gak? Oh iya iya iya, lagi mikir sesuatu. Oh, mikir ini iya. Bill-nya ini lagi. Oh, iya. Jadi pas operasinya saya masuk, karena anak-anak gak boleh, cuma boleh saya masuk, saya lihat dari operasinya. Tapi kali ini lihatnya dari benar-benar awal banget ya? Kalau kemarin kan saya telat, waktu itu saya berantem sama mua, akhirnya mua ke rumah sakit sendiri, ternyata udah harus lahiran baru saya nyusul. Kali ini kan air ketubang pecah. Dari potongnya. Gak semua, jadi air ketubang pecah, semua keluarga kita ya datang bareng ke rumah sakit, cek bareng-bareng. Terus dari potong 9 di loket 4. Oke, ya. Habis itu dari potongnya, dari ternyata kan dagingnya bukan cuma satu lapis atau tujuh lapis gitu, dilihat satu-satu. Lihatnya itu kan apa ya, kita luka sedikit aja sakit, apalagi yang dilukain itu satu-satu sampai babynya keluar saya lihat, terus sampai cek babynya panjangnya berapa, beratnya berapa, tangan lengkap, bukannya ya pokoknya semuanya lengkap, baru saya ke mau lagi liatin dari jahitnya, dia udah teler-telernya, itu sih nemenin dia. Hebatnya mau habis itu langsung bikin rambut, bulu mata pasang ya, sampai netizen caci maki ya. Nggak tahu katanya mama-mama kok habis lahiran pasang bulu mata ya. Ya kan harus pakai, soalnya kan kalau nggak gitu kan gerah. Bukan gerah ya, kita punya toko bulu mata ya, silakan ya teman-teman media, tolong promosi. Tetap ya. Untuk teman media ada diskon khusus ya. Tetap ya. Ya gitu sih. Kondisi kayak sekarang. Ya, sebenarnya secara kondisi kita lihat secara kasat mata itu dia bagus, dan apa ya, nyusunya juga bagus, sangat ya karena dia nyedotnya bagus. Untungnya payudara saya ini ASI-nya itu langsung keluar gitu loh, jadi saya sendiri nggak ngerasa kesusahan, tapi dianya suka tidur, makanya itu yang membuat berat badannya akhirnya drop, karena dikasih, jadi dipaksa dibuka pun nggak mau gitu. Sudah kelihatan belum sih, si baby itu mirip siapa, mirip semua apa, mirip jadi papa saya sih, baru nyampe di tadi dia bilang, oh ini untungnya beda nih katanya. Aku bilang, kenapa? Soalnya Kimura itu mirip sama papanya dia. Jadi kalau Kimura itu benar-benar garis-garis muka-mukanya itu benar-benar kayak muka hoki gitu, muka bunder-bunder ya, semok-semok ke keluarga saya. Tapi kalau dia, kalau yang Kaira ini sama sekali nggak ada garis keturunan saya. Jadi bibirnya juga, kalau Kimura pas lahir itu yang bawahnya gede kayak dia. Kalau yang ini benar-benar atasnya yang kayak, terus papa saya lihat warna rambutnya juga benar-benar hitam, terus agak bulunya lebih banyak dari Kimura, terus Kaira ini katanya saya persis waktu saya kecil gitu. Puji Tuhan. Cuma bedanya kalau bapak kan hitam ya? Ya karena aku lahirnya ternyata 11 bulan. Busuk lama, ternyata lama di perut. Iya itu dia. Iya mereka percaya beneran, mama saya, aku baru tahu aku 11 bulan baru lahir, karena mereka nggak punya uang kan. Terus pas nunggu normal. Kasian ya pak ya, kasian ya pak. Gak apa-apa, sekarang dari garis aku kan memperbaiki. Oh iya. Anak-anak tidak boleh begitu, gitu. Sekarang kita masih terima endorse, jadi silakan endorse masuk ya. Iya. Jadi untungnya dia mirip dan dia sehat, terus papa mama seneng banget, terus mertua juga datang lihat, seneng banget. Soalnya semakin hari anak pertama, kedua, ketiga, keempat tambah tinggi lahirnya. Kan dia kecil banget tuh 7 bulan lahir, dia 8 bulan lahir. Tapi kayaknya enggak ada yang pernah pas gitu. Jadi dia 7 bulan, 8 bulan, habis itu kurang 5 hari. Yang kurang ini 2 hari. Kurang 2 hari ya. Berarti berikutnya pas hari H itu. Pasti kita punya lagi. Ya, kita bikin lagi.